Nama gue Elang. Umur gue 17 tahun. Sisa waktu hidup gue tinggal menghitung hari. Sebelum gue pergi ninggalin dunia ini, gue pengen banget dapetin ciuman dari cinta pertama gue. Lagi. Thanks ya. Lah, santai aja kali bro. Kita kan emang udah janji pengen balikin iPad lo. Ya dan bikin gue sama Tria jantungan, gue bakal tenang lo keluar dari rumah sakit. Galak banget sih lo ngomong sama gue. Kalau ngomong sama orang sakit itu yang lemah lembut, yang sweet. Yuk, lemah lembut Paul Pita. Eh Lun, hobi banget bikin begituan. Mau ganti profesi jadi tukang lipat kertas. Iya, mau ngapain sih kalau origami kayak gitu? Nah, gue pengen tahu banget atau pengen tahu aja? Kalau pengen tahu banget, gue nggak mau jawab. Kalau pengen tahu aja, gue nggak mau jawab juga. Nora. Yarin. Nggak kerasa ya, sekarang umur gue udah 17. Tapi sampai detik ini gue belum pernah ngerasain dicium sama cewek. Lang, lu udah sehat? Lu nggak kesambet kan? Jangan-jangan di sini banyak jinnya. Penyakit lo nggak mendadak kumat kan? Kok omongan lo aneh banget ya? Aduh, lo berdua apaan sih? Gue itu baik-baik aja. Cuma gue nggak mau aja ninggalin dunia ini tanpa gue tahu gimana rasanya dicium sama cewek. Lo berdua enak. Masih punya banyak waktu buat nikmatin hidup. Tapi gue... Lo berdua mau kan bantuin gue? Ini Alang. Masalahnya, gak gampang nyari cewek yang mau dicium sama lo. Kita berdua aja ogah, ya gak? Lagian kan gak mungkin lo asal nyambul orang kayak jemuran. Lo berdua tenang aja. Kalian cukup bantuin.
kalau masalah caranya udah gue pikirin. Lagi ya. Maaf, ada apa ya? Sorry, bukan maksud gue mengganggu. Tapi gue benar-benar butuh bantuan lo. Ini semua menyangkut masalah hidup dan mati. Terus hubungannya sama gue apa? Lo mau gak bantuin gue? Oke. Itu teman kamu yang sakit. Iya. Dokter bilang waktunya gak lama lagi. Yaudah yuk. Luna. Udah di sini Luna. Apa-apa. Apa keinginan kamu? Siapa tahu kan nanti aku bisa bantu. Bukan maksud aku gak sopan. Cuman bisa gak lo nyium temen gue? Soalnya dia belum pernah ngerasain first kiss-nya dia. Kamu serius? Lun, lu gak usah khawatirin gue, Lun. Gue gak apa-apa, Lun. Jawab lu juga gak apa-apa, gue nungguin lu disini. Ya, lu gak usah ngomong kayak gitu. Lu gak usah khawatirin gue, ya. Iya. Lu gak boleh. Gak boleh kayak gitu, Lan. Gue mau lu ngerasain first kiss lo. Biar lu jadi pria dewasa. Gue gak mau ninggalin dunia ini sebelum lu jadi pria dewasa. Iya Lang, benar kata Luna. Ya udah, kalau emang lo maksa, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Cium di pipi juga nggak apa-apa. Iya, oke. Lang, kamu jangan ngulangin lagi ya kejadian kayak tadi. Mama gak suka, ngerti? Iya, Ma. Kalian juga mau-maunya ngedukung ide anehnya, Lang? Nanti Tante jemur kalian di atap rumah sakit. Cium aja so bener. Abis lo aneh banget sih Lang. Mana mau sih lo tadi dicium sama lo. Kan juga baru kena. Kalau tadi penyakit gue gak kumat, gue itu udah hampir dicium sama dia. Ya ilah Lang Onyo. Kalau menurut gue, ciuman pertama itu akan lebih berkesan kalau lo lakuin sama cinta pertama lo. Bener tuh. Tumben ya otak lo muter. Bentar. Pertanyaannya, emang lo udah punya cinta? Belum sih. Tapi lo berdua mau kan bantuin gue buat nyari cewek yang bakal jadi cinta pertama gue? Lo seriusan? Seriusan, Luna. Duh, aku
Nyusahin banget sih ya. Gimana caranya coba kita cari cewek demen gitu? Iya sih, kita cari gimana ya? Lama-lama gue bisa botak loh, mikirin kayak ginian. Udahlah, kita santai aja kayak di pantai. Mendingan kita cari di pasar, yuk. Apa? Kamu mau ke sekolah lagi? Minggu lalu kondisi kamu kan menurun. Iya pak, tapi sekarang badan lo udah enakan kok. Yang pengen sekolah lagi. Gimana kalau nanti kamu kecapean? Lang, kamu tuh mesti jaga kondisi. Sebentar lagi kan mau operasi. Iya pak. Tapi Lang, kalau sekolah gak bakal lama kok. Yang kangen pengen sekolah lagi. Yang janji kalau mama sama papa itu lupa, yang gak akan minta yang lain. Siapa sih? Maura. Nama yang indah, seindah wajah. Tapi kok gue gak pernah liat dia? Aku ngebit gue. Lang, nih ya, lo tuh gak mungkin bisa dapetin Maura. Dia tuh kakak kelas lo, idola sekolah. Lagian juga dia udah punya pacar. Betul tuh, cowoknya gak main-main loh. Si Dio itu selain jago main bola, jago berantem juga. Kalau dia tahu lu ngincer ceweknya, bisa-bisa nih. Tuh. Lang, mendingan lo turunin standar lo deh. Pilihnya tuh yang menengah ke bawah. Tapi emang bener sih, kalau ngincer cewek idola yang udah punya pacar itu agak ribet. Yeay, bukan agak ribet lagi, tapi emang ribet banget kali. Nah, kalau gitu lu berdua harus bantuin gue. Bikin Maura putus dari pacarnya. Lan, emang lu kira gampang bikin orang putus? Sarap kali. Lun, bantuin gue ya. Masa lu gak kasihan sama sahabat lu ini? Lo tuh selalu aja ngeluarin jurus andalan kok kayak gitu. Iya, gue bantuin. Ya, bantuin gue ya. Oh iya, gue bantuin. Nah, thanks ya. Lu berdua emang sahabat terbaikku. Iya, terima kasih.
Ya, kan cuma dibawa gak sih? Bau ya? Sorry, gue kentut. Lun, mampir dulu ya tempat biasa. Lama jangan macam-macam deh. Mas harus balik lagi ke rumah sakit. Tega banget sih, Lun. Gue kan jarang bisa keluar, Lun. Kalau lo gak mau... Oke, sini. Waktu gue sehat, gue sering ngabain semua ini. Busan angin yang menerpa wajah gue saat gue duduk di sini. Sinar matahari yang menyengat kulit gue saat gue berangkat sekolah. Semuanya gue anggap gak berarti. Tapi sekarang semuanya berbeda. Sekarang susah banget buat gue nikmatin semua itu. Lang, lo gak boleh pesimis kayak gini. Gue yakin kok konsen lo pasti sembuh. Gue janji sama lo, kalau lo keluar dari rumah sakit nanti, gue sama Tria bakal ngajak lo jalan kemanapun lo mau. Ngabisin dan ngelakuin hal-hal yang pengen lo lakuin sama kita. Tapi lo janji sama gue, lo gak bakal pesimis kayak tadi lagi ya. Lo pasti sembuh. Gak nyangka ya gue, jadi tomboy kayak lo kamu bisa ngomong sweet juga. Ih, kok lo nyebelin banget sih? Ini udah baik-baik tau gak sih dulu? Sekarang gue menikah lagi. Gue pengen banget dikumpulin di sini. Karena di sini banyak banget kenangan-kenangan. Banget kan? Susah deh kayaknya misalnya mereka. Lo tenang aja ya. Gue masih punya beribu cara buat mencari mereka. Oke? Siapa sih? Enggak siapa-siapa. Yuk.
sama. Maksud kamu? Kamu selingkuhin aku kan? Makanya belakang ini kamu selalu cuek sama aku kan? Maura, kamu jangan sembarangan nuduh kayak gitu dong. Sembarangan nuduh? Ada yang kirimin foto-fotonya ke aku. Kamu masih mau nyangkal kalau kamu selingkuhin aku? Maura, aku bisa jelasin semuanya. Yuk, mulai detik ini kamu lupain kalau kita punya selingkuhin aku. Maura, Maura, Maura! Maura bilang sama Dio, kamu putus sama aku. Buat ngewakilin teman gue, nama dia Elang. Dia suka sama lo. Tingginya 170, berat dia 64, dan dia anak tunggal. Ya walaupun emang dia sering ngeselin, tapi dia baik dan bisa diandelin. Tunggu, Elang itu teman kelas lo. Anaknya mana? Lagian, kalau dia suka sama gue, kenapa nggak dia aja yang nyamperin gue? Si Elang, dia kelewat gugup buat ketemu sama lo langsung. Jadinya dia minta tolong sama gue buat ngasih bunga ini ke lo. Gue sama sekali gak ada niat buat ngerjain lo, sumpah. Beneran, gue bisa kuat kalau misalnya gue kerjain kakak kelas gue. Lo emang beneran suka sama lo. Dan gue ini baru putus sama Dio. Terus sekarang lo nyuruh gue nerima cinta dari cowok lain. Nih ya, kata orang, buat nyembuhin patah hati, lo tuh harus bisa mencari cinta yang baru. Ya kalau enggak, selamanya lo bakal terjebak sama cinta masa lalu lo. Ya paling enggak lo kasih kesempatan buat Elang biar bisa ketemu sama lo. Please. Ya. Makasih banget ya. Jadi, besok lo mau kan nemuin Elang? Makasih ya. Makasih banget banget. Kenapa gak cari tempat lain aja sih buat ngedate? Ya, denger baik-baik ya. Hidup gue itu gak jauh dari rumah sakit. Lihat aja kondisi gue, kadang-kadang suka ngedrop. Lagi pula kalau orang tua gue tahu gue kabur dari rumah sakit, bisa bahaya atau gak? Ngerti lo? Iya. Yaudah yuk samperin Maura. Malu gue. Kenapa malu? Kesempatan tau. Eh cepet. Hey, gue Elang. Oh, hai. Sorry ya gue nyuruh lo kesini dengan cara yang gak biasa. Soalnya gue suka gugup kalau ngomong langsung sama orang yang gue suka. Ya gak apa-apa kok. Bunda udah kasih tahu gue. Gimana? Siap? Wih, akhirnya berhasil juga kita comblangin mereka. Lu beneran suka sama gue? Iya. Dari pertama ngeliat lo, gue udah suka sama lo. Lo itu cewek tercantik yang pernah gue lihat. Tapi gue baru putus sama Dio. Jadi ya, lo gak bisa suka sama gue sekarang. Terus, kapan gue boleh mulai suka sama lo? Ya gue juga gak tahu sih kapan. Yaudah kalau gitu, izinin gue ya. Buat mulai suka sama lo dari sekarang.
Iya, gue kan gak bisa ngatur perasaan lo. Lo itu teman sekelas Luna. Tapi kok gue gak pernah lihat lo sih? Sebenarnya gue itu anak homeschooling. Dan gue juga kalau masuk sekolah cuma sebentar. Jadi wajar kalau lo gak pernah lihat gue. Ya udah, gue pergi dulu ya. Nanti gue kabarin kalau sakit hati gue udah sembuh. Nora. Ya. Makasih ya udah mau nemenin gue. Iya, sama-sama. Gue pergi dulu ya. Gimana? Terus tadi lo ngomong apa aja sama orang? Terus lo jadian sama orang? Cepetan. Satu-satu dong nanyanya. Oh, iya. Tapi kayaknya dia tertarik sama Non, ada yang mengatakan paket. Dari siapa, Bi? Nggak tahu, Non. Makasih ya, permisi. Gue masih setia nunggu hati lo sembuh. Elang. Cinta, cinta. Tenang aja, gue nyiapin makanan yang kalorinya rendah. Jadi aman kalau habisin semuanya. Lang, kenapa sih kamu milih taman rumah sakit buat ngedit? Rumah sakit itu banyak ingetin gue soal hidup. Di rumah sakit, banyak anak kecil yang lahir. Dan di rumah sakit juga banyak orang yang meninggal. Mungkin buat orang lain rumah sakit itu nakutin, tapi buat gue enggak. Di rumah sakit, tempat gue belajar menghargai waktu. Menghargai cinta. Menghargai orang yang gue sayang dan sayang sama gue. Wow, kayaknya mulai hari ini aku suka rumah sakit. Yaudah. Nun, ya ampun, thanks God. Akhirnya Olang bisa lanjutin kencan dengan Maura. Berarti kita berhasil lanjutin kemauannya Olang, ya kan? Halo, Nun, kok lo bengong aja sih? Enggak ya, gue cuma lagi mikir. Iya, gue lagi mikir kalau misalnya gue ada janji sama nyokap gue hari ini.
Jadi gue harus balik duluan. Ya. Kalau tadi dia nggak keluar, kondisinya nggak akan berubah kayak gini. Memang aku yang salah, Mas. Kalau sampai orang kenapa-kenapa, rasanya aku nggak bisa meneruskan hidupku. Maafin aku, Yopir. Aku nggak bermaksud nyalain kamu. Aku cuma takut kehilangan orang, Yopir. Aku juga takut, Mas. Aku gak bisa ngebayangin hidup tanpa kehadiran Elang. Kita berdoa aja. Semoga Tuhan memberi kesembuhan kepada anak kita. Kamu yang sabar ya. Malam, Om. Tante. Malam. Luna, akhirnya lu datang juga. Lang, gue kan udah bilang sama lo, lo jangan sampai kecapean. Lu itu ya, kadang galak kenalin mama tau gak? Tapi gue senang, lu udah datang. Oh iya, gimana Maura? Semuanya seindah yang gue bayangin. Maura itu baik banget. Tapi gue gak yakin kalau gue bakal dapet ciuman dari cinta pertama gue. Lo liat ya sekarang kondisi gue. Lang, kenapa sih lo ngomongnya kayak gini terus? Lo tuh pasti sembuh, Lang. Lo pasti bisa ngeraih semua impian lo. Lang, gue mau gak boleh ngomong kayak gini lagi ya. Ngerti kan? Ngerti, Bu Guru Luna. Gue ngantuk. Mau istirahat. Gue di sini ya. Temenin gue. Jangan tinggalin gue. Elang bangun lagi. Sesulit apapun itu, kita harus membantu Elang ya. Semua keinginan Elang itu harus terwujud. Thank you.
pengen tanya soal Lang. Udah beberapa hari ini, gue telepon gak pernah diangkat. Gue SMS gak pernah dibalas. Dan Lang cuma di-read doang. Lang kenapa sih? Kamu tau gak? Lang... Ya mungkin dia sibuk, Ra. Sibuk, Lun. Kalau dia cuma sibuk, ya gak mungkin lah dia cuekin gue kayak gitu. Ya mungkin dia emang gak pernah serius sama gue. Gue juga salah sih. Gue udah naruh harapan terlalu besar. Kata-kata lo waktu itu benar. Buat ngelupain cinta lama, gue emang harus nemuin cinta baru. Tapi gue gak bisa terima aja kalau dia gak cinta sama gue. Ra, itu semua tuh gak benar. Lo emang benar-benar suka sama lo. Lun, kalau dia suka sama gue, gak mungkin dia giniin gue. Ya karena... Karena apa, Lun? Karena apa? Jangan diem aja. Lun, ya karena Lang sakit leukemia, Ra. Karena itu dia gak bisa balas SMS lo ataupun nganggap lo pomo. Lang sekarang lagi terbaring di rumah sakit. Kenapa muka lu kusut kayak gitu? So sakit. Biar gue kasihanin. Maura udah tahu tentang penyakit lo, Lang. Lu bilang sama dia. Lu pengen ngeliat gue sakit hati? Enggak kayak gitu, Lang. Gue gak pengen lo kenapa-napa. Kalau sampai Maura tahu lo ngebohongin dia, seharusnya lo jujur dari awal sama dia, Lang. Gue bohong karena gue gak punya pilihan lagi. Lo pikir ada cewek yang mau sama cowok penyakitan kayak gue? Terus waktu lo bilang sama dia, dia ngomong apa? Gue udah nebak. Dia pasti ninggalin. Kamu salah, Lang. Maura. Lang. Waktu aku tahu soal penyakit kamu, jujur aku takut banget. Dan aku juga kecewa. Aku kecewa karena kamu udah bohongin aku. Aku ingat semua yang kita udah lewatin bersama-sama. Aku jadi yakin. Aku bakal ngelakuin kesalahan besar kalau aku tinggalin kamu, Lang. Kamu cepat sembuh ya, Lang. Jangan lupa aku ya. Makasih ya.
Lo tadi ngeliat Elang sama Maura ya? Terus lo kabur deh kayak di film-film. Lo gak cemburu kan? Apaan sih lo? Elang itu kan sahabat gue. Dan gak mungkin gue cemburu. Terus kenapa lo kabur? Ya, gue lagi pengen sendiri aja. Udah, kepo banget sih. Saya gak mau nyerah. Biar bagaimanapun, Lang harus sembuh. Intinya dok, kami mau melakukan apa saja buat anak kami. Ada satu sistem untuk pengobatan Lang, yaitu transplant stem cell. Dia jauh, aku rindu. Jawab aku, ku bertanya, apa benar ini cinta, cinta? Apa benar kalau cinta jantungku? Lo denger ya? Kalau sampai lo kolaps lagi dan bikin gue sama pria jantungan, gue bakal tenang lo keluar dari rumah sakit. Nora, biarin. Apa benar ini cinta, cinta? Jika benar jatuh cinta, ku tak berpikir logika. Kadang sedih, kadang senang, bagai timbangan tak pasti. Oh Tuhan, tolong diriku. Rasanya cinta, cinta bertambah. Ngajak ketemu pagi-pagi ada apa sih? Di tempat pertama kali kita ketemu lagi pasti ada sesuatu ya kan? Mau ngapain? Apa sih kamu kenapa coba? Ra, makasih ya udah nemenin gue. Mau ngisi ruang di hati gue. Tapi gue gak bisa lagi lanjutin hubungan ini karena gue sadar kalau lo itu bukan cinta pertama gue. Nanti aja bengongnya. Tuh, jangan dulu. Terus lo campurin zat gimana? Gue lagi males ya. Males kenapa sih? Susah prakteknya. Oh, susah gak? Menurut gue. Gini dong, susah sih. Ibu apa yang lempar benda kayak gitu sama saya? Kok jadi refleks? Aku gak mau ke sekolah. Kan dia udah pulang dari rumah sakit. Enggak ya, gue lagi males. Gue duluan ya.
dan Bu Fira, proses awal sudah dilakukan dan penelitian sel juga gen ilang juga sudah selesai. Jadi pada intinya sejumlah sel umum ilang nanti akan kita ambil, lalu akan kita kembangkan ke laboratorium selama kurang lebih 12-14 hari. Maka dari itu proses kemoterapi tetap harus kita teruskan untuk mematikan kankernya. Sekolah sebelah mana ya? Elang. Hei Bunga, gak nyangka ya bakal ketemu gue sih. Ya ampun. Udah sembuh, udah keluar rumah sakit. Udah. Ya ampun. Bentar ya, lo beneran keluar dari rumah sakit karena sembuh? Atau lo malah kabur? Kalau gue kabur, gue gak mungkin kesini. Mendingan gue ke Lombok. Atau gak ke Bali. Lebih seru. Kebetulan, pengobatan terakhir yang gue jalanin, kita yang berhasil. Jadi gue balik pulang. Lu kenapa? Kan gue udah bilang sama lu. Kalau gue itu bukan cowok yang udah gue gak nyangka bakal balik sini lagi. Bisa duduk bareng sama kalian berdua. Itu Maura. Lo gak nyamperin dia lang. Gimana lo sama dia? Gue gak jadi sama dia. Hah? Kok bisa? Ya gak bisa aja. Bukannya kalian berdua udah ciuman kan? Belum. Oh, gimana sih lang? Kan kita udah capek-capek jodohin lo sama Maura. Iya maaf, gue udah nyusahin kalian berdua. Lo mau gak? Gak mau. Lo bakal nyesel kalau lo gak nyobain. Sopin ya. Kalian berdua sosit banget sih. Gua ditangkap juga.
serius mau kabur? Ya, santai aja. Lun, kalau misalkan gue meninggal, lo bakal kangen gak sama gue? Lang, lo ngomong apaan sih? Kata lo udah sembuh. Jadi ngomong meninggal? Ya enggak. Kan tadi gue bilang, misalkan. Gue gak tahu. Gue pikir-pikir dulu ya. Jujur ya, saat seperti ini yang ngebuat gue lupa sama penyakit gue. Lupa sama sekedihan gue. Tapi sayang, semuanya cuma sesaat. Lang, gue bisa kok nyamperin lo kesini abis pulang sekolah atau kapanpun kita punya waktu. Waktu? Lun, sewaktu-waktu penyakit gue bisa kambuh. Jadi, bagi gue waktu yang gue punya itu tinggal menunggu datangnya kematian. Lang, gue gak mau ngedenger lo ngomong kayak gitu. Gue mau ngeliat lo tuh semangat. Jadi, lo harus senyum. Ayo senyum. 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 Ih, gelitikin ya. Senyum kayak gitu tuh lebih oke lo-nya. Oke? Makasih ya. Makasih ya. Iya. Besok mau gue jemput. Ya udah, gue balik duluan nih. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo kok udah pulang? Nggak minta jemput? Iya, Ma. Tadi pulang dianterin sama Luna naik sepeda. Mama, bukannya kamu nggak boleh naik sepeda. Tapi kan kamu nggak boleh terlalu banyak kena angin. Nakal kamu. Ma, mau kena angin atau enggak, di badan Elang itu udah ada penyakit. Penyakit yang sewaktu-waktu bisa ngambil nyawa Elang. Boleh menyerah. Mama yakin kamu pasti sembuh. Ma, Alang gak pernah nyerah. Ma, Alang tuh pengen hidup sampai mama papa tuh bosan liat muka Alang. Hidup ini milikku. Kalau Tuhan bilang waktu kita udah habis, gak ada lagi yang bisa kita perbuat jalan besar itu. Iya. Mama ingin kamu bisa hidup terus. Lihat kamu punya anak, terus berantem sama mama gara-gara mama kasih anak kamu dengan nama jadul. Ya iyalah, aku pasti bakal berantem. Masa aku dikasih nama Elang, terus anak aku namanya Juragan. Juragan itu artinya orang kaya, pemimpin. Jadi anak kamu bisa jadi anak yang sukses. Amin. Oh ya, Ma, Elang kan lagi buat proyek di kamar. Jadi Mama gak boleh masuk kecuali berkasa masuk. Proyek apaan? Proyek cinta.
buat mama sama papa. Mama jadi penasaran, pengen lihat. Pa. Kalau itu pertama gue. Aku tahu. Aku
dia tetap maksa aku kesini, jadi... Bisa banget ya aku jadi pacar kamu. Panggilin Luna. Elang mau ketemu sama dia. HP Luna gak bisa dihubung. Iya bisa om, bisa. Elang gak apa-apa kan om? Kertas yang selalu lo bikin. Buat apa sih, Lun? Buat Elang ya. Gue baca di internet. Kalau gue bikin 1000 burung bangau kertas, salah satu keinginan gue tuh bakal dipenuhin. Dan gue pengen Elang sembuh. Lo jangan diem aja dong ya. Lo bantuin gue sekarang, cepetan. Lun, ini lo temen Elang sekarang. Gak bisa ya. Gue harus selesaiin semuanya, tinggal 98 lagi. Lo ngerti dong. Lun, kalau lo gak ketemu Elang sekarang, mungkin lo gak akan pernah ketemu dia lagi. Jalan-jalan di kebun teh. Gua nyuapin lo.
Yang gue ingat malah Lulun. Gue cinta sama Lulun. Lu itu sahabat sekaligus cinta pertama gue. Wow. Gue juga cinta sama lo. Cuma takut buat nyatain semuanya sama lo. Kalau lo suatu saat jatuh cinta sama seseorang, lo harus jujur tentang perasaan lo, karena waktu itu sangat berharga dan terlalu berharga kalau kita lewatin dengan ketakutan. Sukses. Mama sama papa pasti bakal kangen kan sama anak ganteng ini. Makanya Elang sengaja pasangin foto-foto Nars Elang di kamar. Ini proyek cinta yang pernah Elang bilang sama mama. Yang pasti, sekalipun gak mudah, Elang harap mama sama papa bisa ngadepin semuanya dengan ikhlas. Waktu yang kasih Tuhan untuk Elang emang gak lama. Tapi waktu itu benar-benar berharga buat Elang. Elang senang karena Tuhan nitipin Elang ke mama sama papa. Elang gak akan bisa ngarepin orang tua yang lebih sempurna lagi. I love you, Ma. I love you, Pa. Cinta. Apa benar kalau cinta jantungku berdetak kencang, panas dingin di dekatnya, siang malam memikirkan lama. Makasih.
makasih ya udah jadi cinta pertama gue. Gue janji akan selalu menghargai waktu yang gue punya. Gue akan ngejalanin hidup gue. Gue akan hidup bahagia buat gue dan buat lo. Ku tak berpikir logika. Selamat jalan sahabat dan cinta pertama gue. Bagai timbangan tak pasti. Oh Tuhan tolong diriku. Inikah rasanya cinta, cinta bertambah. Apa benar ini cinta, cinta?